Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah online kami. Saya berdoa semuanya baik-baik saja. Saya berharap dengan situasi yang penuh dengan uncertainty ini, kita semua terus dapat berpegang teguh pada kebenaran Tuhan, berpegang teguh kepada apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Dan kita terus lempar pengharapan kita semua kepada di mana Tuhan berada. Saya berdoa, in every situation that we face in our lives, we put our anchor of hope to where God is. Why don't we just prepare our hearts to worship? Let us pray. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru kami masih bisa berkumpul bersama, beribadah di tempat, di online service ini. Kami tahu Tuhan kami tidak dapat dilimit oleh place and time. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Maka dengan itu, kami ingin menghargai Tuhan. Kami ingin berikan hati dan pikiran kami pada pagi hari ini hanya untuk menyembah Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, dan menghidupi kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Just want to give thanks to you God this morning. Terima kasih. Saudara di rumah boleh sembah Tuhan. Ucapkan syukurmu. Say thank you Lord for everything. Thank you for this life. Thank you for this situation that bring us closer to you. Terima kasih Tuhan. We'll be right back.
Kami ingin terus memberikan fokus hati dan pikiran kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dan bukan kepada badai kehidupan yang kami alami. Sebab kami tahu ya Tuhan, semua situasi yang kami jalani pada hari ini dapat kami pakai untuk mengarahkan kami untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Thank you Jesus. Engkau lebih dari segalanya, sembah Tuhan. Ambil waktu ini sebagai waktu pribadi saudara untuk bertemu dengan Tuhan. Ucapkan syukurmu. Engkau lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, lebih berharga dari apapun, dan tak tergantikan posisimu di hati kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Katakan lebih dari segalanya, kami ingin kau Tuhan. Engkau Tuhan, kami ingin Engkau Tuhan. Mari angkat pujian ini. Lebih dari segalanya, ku ingin Engkau Tuhan.
Mas Peralta Permata, tiada arti. Kami ingin lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Ku ingin lebih dekat. Sekutu denganmu. Bersekutu denganmu. Jadi setia kepadamu. Ingin terus setia. Kami ingin terus setia. Basuh kami Tuhan. Basuh aku di dalam darahmu, anak domba. Kau menjamah bibir kami. Jamah bibir, luruskan hatiku denganmu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadi yang berkenan. Lebih dari segalanya. Bapa dalam surga, kami bersyukur sekali lagi buat kesempatan hari ini, buat hari yang baru Tuhan, buat waktu yang baru, kesempatan yang baru Tuhan masih berikan buat setiap daripada kami. Hari ini kami boleh ada dan kami mau datang di hadapan Tuhan saat kami berkumpul dari rumah masing-masing Tuhan. Kami bermohonkan Tuhan kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus yang tidak terbatas itu. Kerjakanlah perkara yang tidak terbatas di tengah-tengah kami. Kami butuh Tuhan, kami butuh kehadiran-Mu di dalam seluruh aspek kehidupan kami, karena tanpa kehadiran-Mu kami tidak pernah akan bisa sanggup. Kami mau menjadikan Engkau sebagai gembala kami Tuhan, takkan
akan kekurangan aku. Mari Tuhan, pada pagi siang hari ini saat kami berkumpul di rumah masing-masing Tuhan, kami mau belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Aku berdoa Tuhan biar kebenaran firman Tuhan disampaikan dengan otoritas kuasa ilahi yang tidak terbatas itu. Kuasa kebenaran firman Tuhan menyentuh, masuk, menusuk sampai kedalaman roh dan jiwa kami. Ubah kami Tuhan, sentuh kami Tuhan, pulihkan dan sembuhkan kami Tuhan saat kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa roh Tuhan yang tidak terbatas, mampukan kami untuk kami bisa menerima, bahkan tidak cuma sebatas menerima, tapi kami bisa memahami, bukan cuma sebatas memahami, tapi kami bisa menghidupi dan berubah semakin serupa dengan Kristus. Urapi hambamu yang terbatas ini Tuhan, tanpa Tuhan semua yang kami kerjakan sungguh sia-sia. Biar Tuhan kebenaran firman Tuhan bisa disampaikan dengan efektif, dengan lugas dan efisien Tuhan, sehingga kami semua bisa memahami. Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan sebuah sukacita dan excitement. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Senang kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara seiring kita sudah memasuki di penghujung bulan Mei ini. Saya percaya 5 bulan ini adalah 5 bulan yang mungkin sebuah tough beginning of a new year. Tapi saya percaya di tengah-tengah seluruh kesulitan, di tengah-tengah seluruh tantangan, di tengah-tengah krisis yang kita hadapi, Kristus adalah gembala kita yang baik, takkan kekurangan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini juga kita punya kesempatan untuk kita sebetulnya mengingat kembali dan merayakan hari raya Pentakosta atau hari di mana Roh Kudus dicurahkan di atas umat manusia, Bapak Ibu Saudara. Dan Pentakosta seperti similarly dengan kita membicarakan tentang hari kenaikan Tuhan Yesus di minggu lalu, Saudara, seringkali menjadi jarang di celebrate atau diingat-ingat karena mungkin secara kalender kita juga we don't have the Pentecost, we don't have the Ascension Day as the public holidays marked off on our calendar. Dan Saudara, dan tentunya semua perayaan, tidak ada perayaan semegah Natal, tidak ada peringatan semegah Paskah atau Jumat Agung, Saudara. Tapi kita harus mengerti sebagai gereja Tuhan, sebagai umat percaya, bahwa kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan dari Roh Kudus sebetulnya adalah sebuah, menjadi sesuatu yang kritikal, karena itu mengandung makna sebuah pemenuhan atau penggenapan janji Tuhan bahwa Yesus Anak Allah, dia datang, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dan Roh Kudus dicurahkan ke atas umat manusia. Mari Saudara-saudara, kita buka untuk ayat pembuka kita, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat ke-4 sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan dari NIV Translation buat Bapak Ibu Saudara. On one occasion, while he was eating with them, Jesus did this, he gave them this command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift that my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Jadi Saudara, saat Yesus hari sesudah dia dibangkitkan, Alkitab mencatat selama 40 hari Yesus dalam in multiple occasions dia menampakkan dirinya kepada different group of people to demonstrate that he is alive. Dan di salah satu occasion, Saudara, Yesus mengatakan dan memberikan instruksi kepada murid-muridnya secara khusus untuk mereka tidak meninggalkan Yerusalem, di tempat mereka berada saat itu. Do not leave Jerusalem until, but wait for the gift that my Father promise. Apa gift yang Allah Bapa janjikan di sini? Sebetulnya the pouring of Holy Spirit, dan sebuah pencurahan Roh Kudus dicurahkan. Maka Yesus di kesempatan yang lain juga mengatakan bahwa aku pulang kepada Bapa, tetapi ada baiknya aku pergi kepada Bapa karena aku akan mengutus Roh Penghibur, Roh Penolong. I will send you the Advocate, yaitu bicara Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan orang percaya. Jadi ini bicara tentang penggenapan janji. Tuhan sedang memberikan mereka instruksi, nantikanlah sampai janji Allah Bapa digenapi, yaitu the pouring of Holy Spirit, dan that comes with it adalah the baptism with the Spirit. Maka Yesus mengatakan, for John baptized in with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit, Saudara. Nah, pencurahan Roh Kudus itu terjadi tentunya 40 hari sesudah Yesus bangkit, Yesus naik, dan 10 hari kemudian itu adalah terjadi Pentakosta saat itu, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Tapi untuk kita bisa memahami ini lebih baik, kita harus bisa belajar mengerti the cultural context behind all of this, behind this Pentecost. Jadi Saudara, Pentakosta tersebut bukan pertama kali terjadi atau tercetus
di saat Roh Kudus dicurahkan, saudara. Tapi from the Jewish culture, we have to understand bahwa Pentakosta itu juga disebut dengan istilahnya adalah the Feast of Weeks. Atau dalam bahasa Ibrani disebut Shavuot, saudara. Jadi the Feast of Weeks atau Pentakosta itu is the second feast of the three, yang disebut ini adalah three solemn feast. Ada tiga feast dalam the Jewish culture. Yang pertama adalah the Feast of First Fruits, Feast of buah sulung, First Fruits, atau yang itu terjadi di Paskah, hari Paskah, Passover. 10 hari kemudian the Feast of Weeks atau Pentakosta ini. Yang terakhir the Feast of Tabernacle. Nah, the three solemn feast ini, saudara, adalah kesamaan adalah it requires all the Jews from around the world, wherever they are, they have to travel back. They have to return to Jerusalem. Mereka harus make pilgrimage. Mereka pulang ke Yerusalem, saudara. Dan kalau kita mengerti ini, maka menjadi tidak heran. Maka kita saat kita membaca kitab Kisah Para Rasul, sangat menjadi dipahami kenapa di saat Roh Kudus turun, mereka semua berkata-kata dalam bahasa yang lain. Dan di situ dikatakan bahwa banyak semua orang Yahudi dari segala bangsa berkumpul di tempat itu. Itu bukan kebetulan. Itu bukan kebetulan, saudara, kenapa tiba-tiba ada orang semua Yahudi ada di sana. Tetapi karena itu sedang adalah festival, the Feast of Weeks, di mana all the Jewish people, they gathered in Jerusalem untuk merayakan itu, saudara. Mereka pilgrim ke Yerusalem. Dan Pentakost itu dalam secara literal itu berarti juga 50, yaitu 50 hari sesudah kebangkitan Yesus itu, lima Pentakosta itu sendiri, itu ditandai mereka berkumpul di dari hari ke-50 atau sabat ke-7 sejak Passover, sejak Paskah. Mereka berkumpul, mereka membawa persembahan, the grain offering, to the temple of God. Nah, saudara, kita buka Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ketiga. NIV translation, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Ini semua bicara tentang murid Yesus. Mereka berkumpul di satu tempat. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Nah, saudara, Pentakosta, maka disebut when the day of Pentecost is something that they always celebrated since the day of Moses. That Pentecost, di saat itu yang sesudah Yesus naik ke surga, it became the Pentecost that was never the same as before. It became, kalau saya boleh sebut, a reborn Pentecost. Sebuah Pentakosta yang terlahir kembali, terlahir baru. Karena apa? Itu bukan menjadi perayaan biasa, bukan menjadi festival tahunan biasa. Tetapi karena festival itu dipakai Tuhan, di mana Roh Kudus dicurahkan di atas umat manusia. Bahwa janji Tuhan, the promise of the Father, the gift that the Father promised, itu akhirnya dicurahkan di atas umat manusia. Nah, mari kita mau baca ayat ini lebih seksama. Dikatakan the disciples, they were all together in one place. Saya mau sentuh di sini beberapa poin di sini. Mereka berkumpul di satu tempat, tapi perhatikan ayat ini. Suddenly, a sound like the blowing of violent wind. Tiba-tiba Roh Kudus turun dalam bentuk angin dan lidah api. Kata tiba-tiba itu saya mau garis bawahi, saudara. Suddenly. Roh Kudus hadir di saat yang tidak disangka. Roh Kudus hadir di saat yang mereka tidak kendalikan, yang mereka tidak anticipate. Dan saya rasa ini menjadi penting untuk menggambarkan the nature of the Holy Spirit. Natur Holy Spirit, bahwa the Holy Spirit, He is free, He is unrestricted, He is sovereign, Dia berdaulat, Dia bergerak, Dia hadir di tanpa kontrol, discretionary, outside of the discretionary power or artificial control of human being. Dia bergerak secara bebas. Dan ini menggambarkan bahwa memang bahwa kehadiran Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, bekerjanya Roh Kudus itu, it is really in accordance with His own timing. It is in accordance with His own understanding, His own consideration, His own liking. Tergantung suka-sukanya Tuhan Dia mau hadir. His own initiating, Dia yang menginisiasi. Jadi saudara, ini menjadi penting saat kita bicara tentang kekristenan, tentang gereja. Perhatikan ini, when we talk about the revival, when we talk about the wave of spiritual movement di tengah-tengah orang percaya, di tengah-tengah dunia ini, all kinds of revivals, movements, they must begin when the Spirit
comes, when the Spirit visits. There is no revival that doesn't begin with Spirit of God. There is no movement, there is no new movement that comes without the Spirit of God. Jadi revival doesn't begin, doesn't start in you. The revival doesn't start in your pastors, right? Revival doesn't start in human, but it starts in God. It starts from the Spirit of God. Nah, saudara, mari kita perhatikan. Suddenly a sound like the blowing of violent wind came from heaven and it filled the whole house. They saw what seemed to be tongues of fire. Jadi Roh Kudus saat itu, manifestasi Roh Kudus hadir saat itu. He took the form of a violent wind, angin ribut yang keras, dan juga lidah-lidah api. Dan saudara, perhatikan, at times Holy Spirit, the Spirit of God, often manifests himself in sort of different forms of manifestations. Bentuk manifestasi yang berbeda. Think about this. When Jesus was baptized by John, Roh Kudus turun dalam bentuk merpati terbuka dari langit. Untuk bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, Roh Allah hadir saat itu dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Untuk Musa saat dia pertama kali menjumpai Tuhan, Roh Allah hadir dalam semak yang menyala. Untuk Nabi Elia saat dia sedang mencari Tuhan dan Tuhan mengunjungi dia, Tuhan hadir dan menampakkan kepada Elia in the form of whisper of the voice, dalam suara yang gentle, whisper, saudara. Jadi saudara, kita banyak bicara bahwa bentuk manifestasi kehadiran Roh Kudus, Roh Allah itu bisa berbeda-beda. Karena itu kembali lagi kepada natur Roh Kudus. Roh Kudus itu bergerak secara bebas, saudara. Roh Kudus sovereign, dia berdaulat dan dia bisa bergerak dengan cara, bentuk, dan sebagainya. Jadi he in his sovereignty, he can manifest himself in different forms of manifestations. But pay attention to this, but he is not the manifestation itself. Tuhan itu bukan tidak sama dengan manifestasinya. Dia bisa mengambil segala bentuk manifestasi, but he is not the manifestation in itself. Jadi saudara, itu kita bisa tarik kesimpulan sebetulnya bahwa manifestasi bentuk apapun Roh Tuhan hadir dan bekerja dan bergerak menjadi tidak esensi. Karena dia bisa menampakkan diri, dia bisa memanifestasikan dengan cara yang begitu banyak berbeda. Jadi kita harus sebagai orang Kristus, sebagai gereja, tidak terfokus hanya pada manifestasinya. Dan sangat disayangkan seringkali gereja Tuhan, orang-orang Kristen terfokus dan terpatok pada sesuatu yang tidak esensi. Mereka terpatok dengan manifestasi rather than the Spirit of God himself. Mari kita buka Kisah Rasul pasal kedua ayat keempat. Kita lanjutkan, saudara, ya. Lalu kita lanjut ke ayat ketujuh sesudah itu. All of them, the disciples, were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Utterly amazed, they asked. Ini orang-orang, the crowd. Mereka bertanya-tanya seperti begini. Aren't all these who are speaking Galileans? Bukankah mereka semua yang berbicara ini adalah orang Galilea? Kenapa mereka bertanya-tanya? Karena tiba-tiba dikatakan saat Roh Kudus turun di atas mereka, yang terjadi adalah as the Holy Spirit fell on them, yang terjadi the Bible records, di ayat keempat tadi, they were all filled with the Holy Spirit. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Atau mereka dibaptis oleh Roh Kudus, dan they began to speak in other tongues. Mereka bicara dalam bentuk bahasa yang lain. Nah, banyak orang menginterpretasikan ini, oh ini pasti berbahasa roh. Atau bahasa roh ini yang dianggap itu sebagai bahasa doa. Atau something yang bahasa yang diulang-ulang, bahasa asing, bukan bahasa manusia, saudara. Bahasa doa itu yang disebut dalam kitab Korintus oleh Paulus. Tapi saudara, kalau kita misalnya kita baca ayat ini dalam konteks itu, di tengah-tengah itu di ayat ke-6 atau ayat ke-5 sampai ke-6, dikatakan bahwa mereka berbicara dalam bahasa atau dalam dialek yang berbeda-beda. Banyak orang dari daerah yang berbeda-beda, mereka mendengar rasul-rasul ini berbicara dalam bahasa mereka. Makanya di ayat ke-7 dikatakan, mereka berkata-kata dan bingung, bukankah rasul-rasul ini mereka semua bukannya orang Galilea? Kenapa mereka bisa bicara bahasa kita, ya? Jadi saudara, jadi jelas bahasa yang dikatakan they began to speak in other tongues, sebetulnya itu adalah human's language. Itu bahasa manusia, but foreign to them.
Itu bahasa yang asing buat para rasul. Seperti saya tidak bisa bicara bahasa Spanyol. Tapi tiba-tiba saat Roh Kudus turun itu, ada orang Spanyol di sana mendengar saya berbicara bahasa Indonesia, tapi mereka mendengar itu sebagai bahasa Spanyol. Contoh analoginya seperti begitu. Jadi essentially it is human's language yang dia bicara. Roh Kudus mampukan mereka berbicara dalam bahasa manusia yang foreign to them, but it's comprehensible by the native speakers. Nah, saudara, mari kita lanjut. Jadi kita dari kejadian Pentakosta ini, kita dapatkan bahwa Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka bicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Nah, saya membahas hari ini tentang baptisan Roh Kudus. Karena saat Roh Kudus turun, sebetulnya Tuhan sedang berbicara bahwa mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Karena itu, that's the gift that the Father has promised to them. Baptisan Roh Kudus ini apa? Dan kita harus penting untuk kita mengerti supaya kita bisa fokus terhadap esensi dari baptisan Roh Kudus. Bukan kepada hal-hal yang tidak esensi. Bukan hal-hal yang bukan pada inti dari perkara ini, saudara. Jadi, so that we can grasp the heart of it, so we do not focus on just the accessories. Karena banyak orang membahasakan baptisan Roh Kudus itu, mentranslate itu, kau harus berbahasa roh. Tapi mari, dan ingat, bahasa itu dan karunia itu adalah manifestasi yang berbeda-beda, tapi kita harus fokus kepada esensi. Nah, saya mau bahas ada 4 esensi dari baptisan Roh Kudus. Nah, kita harus paham sebagai orang Kristen di sini. Lukas 24 ayat 46-49. Kita mencatat begini. He told them, "This is what is written, that the Messiah will suffer and rise from the dead on the third day, and repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. You are witnesses of these things. I am going to send you what my Father has promised." Look at that. "But stay in the city until you have been clothed with power from on high." Yesus menginstruksikan bahwa engkau stay in Jerusalem, you have to wait for the promises of the Father. Karena istilahnya begini, this is what the Father has promised. You will be clothed with power from on high. Dan kalau misalnya kita balik ke ayat sebelumnya, dikatakan begini, the message of repentance, it will be preached in his name to all nations. Dengan kata lain, kalau maksud saya sebut esensi dari baptisan Roh Kudus yang pertama adalah, it talks about empowerment to preach the gospel. Saat kita bicara baptisan Roh Kudus, sebenarnya bicara tentang kuasa, the power, you will be clothed with power, dengan kuasa, dunamis di sini, kuasa yang meledak-meledak, saudara, ya. Kuasa yang meluap, meletup-meletup, saudara. Kuasa yang penuh kuasa, penuh powerful. It carries that dynamite, saudara, seperti meledak, saudara, ya. Jadi, it talks about the empowerment to preach the gospel. Nah, perhatikan, the power comes from on high. Jadi, bukan kuasa yang dibangun di atas kekuatan manusia. Jadi, baptisan Roh Kudus adalah bicara tentang kuasa yang datang dari Allah Bapa, kuasa yang datang dari surga, diberikan oleh Tuhan. Tujuannya satu, repentance, of the message of repentance will be preached so that we can preach the gospel. Jadi, itu esensi baptisan Roh Kudus. Diberikan kuasa to preach the gospel. Yang kedua, Kisah Rasul 1 ayat ke-8. "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth." Jadi saudara, sama, engkau akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun supaya engkau bisa menjadi saksiku. You will be my witnesses. Esensi kedua dari baptisan Roh Kudus adalah empowerment to become his witnesses. Menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung dunia. Menjadi saksi itu adalah berarti Anda menceritakan, Anda menyaksikan pribadi Tuhan, menghidupkan Kristus melalui kehidupanmu. Sehingga saat orang bisa melihat Anda, mereka melihat Kristus, saudara. Nah, yang ketiga, Kisah Rasul pasal 2 ayat 17-18. Lalu kita lanjut ke ayat 21. "In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions and your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days and they will prophesy. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved." Hal yang ketiga, saudara, kalau saya boleh catat ini, dan ini khotbah Petrus pertama, sudah Roh Kudus turun. Dan Petrus berkhotbah di tengah-tengah the crowd. Dan Petrus mengquote dari nubuatan Nabi Yoel, dari kitab Yoel pasal 2. Dikatakan bahwa hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya. Dan dikatakan semua orang, regardless your background, your age, your status, your gender, they will receive the spirit of God. Mereka akan terima Roh Kudus dan mereka akan, they will prophesy.
They will dream dreams, they will see visions. Jadi saudara, esensi ketiga bahwa baptisan Roh Kudus itu bicara tentang empowerment to work in prophecy movement, untuk bergerak in a prophetic movement, saudara, bergerak dalam gerakan kenabian. Jadi saudara, jelas bahwa Roh Kudus dicurahkan tujuannya supaya semua orang terlepas dari status dan apapun, mereka bisa menerima kuasa Tuhan dan mereka bergerak dalam pergerakan kenabian. Mereka bisa melihat penglihatan, mereka bernubuat. Dan itu jelas bahwa pergerakan kenabian ini, the prophetic movement here, tujuannya satu. Kalau Anda baca di ayat ke-21, and everyone who calls on the name of the Lord will be saved. The prophetic movement's ultimate aim, itu harus jelas. Untuk membangun tubuh Kristus dan untuk for the purpose of salvation. Harus mengarah kepada keselamatan jiwa seseorang. Jadi saudara, sangat tidak benar saat gereja atau ada orang-orang Kristen yang menggunakan kuasa kenabian, pergerakan kenabian untuk tujuan yang bukan untuk keselamatan jiwa. Dan itu sangat fatal, saudara. Tidak bisa orang menggunakan asal bernubuat terhadap kehidupan sekarang, talking about something that is futuristic in nature, yang terfokus hanya kepada sebatas, oh hidupmu you will be blessed, engkau akan diberkati, engkau akan mendapat materi yang luar biasa. You can't use that prophetic movement. You are not moving in God's prophetic movement. Because the prophetic movement from God always associates with the salvation. It's always about salvation matter. Nah, saudara, yang terakhir, Kisah Rasul 2 ayat 41. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Gereja pertama saat itu sudah Roh Kudus dicurahkan saat Petrus berkhotbah. Dan perhatikan ini adalah Petrus yang sama yang menyangkal Yesus 3 kali. Petrus yang sama berkhotbah di tengah-tengah kerumunan itu. Sesudah dibaptis dalam Roh Kudus, 3,000 orang bertobat on that day. Jadi saudara, kalau saya mau sebut begini, esensi keempat dari baptisan Roh Kudus adalah it is about empowerment to win souls. Sebuah empowerment untuk kita memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa yang terhilang. Jadi jelas, kalau saya boleh men-summarize dari 4 poin, 4 esensi di situ, sebetulnya kalau saya mau sebut begini, in short, the baptism of the Holy Spirit is about the receiving of the extraordinary, supernatural, spiritual, God-led power. Okay? Menerima kuasa yang extraordinary, yang tidak biasa, yang supranatural, yang spiritual, yang berasal dari Tuhan, for the purpose of Christ exalting ministry and soul winning works. Jadi saat Anda menerima kuasa, kuasa yang extraordinary, supernatural ini, tujuannya jelas, for the purpose of Christ exalting ministry, pekerjaan Tuhan, pelayanan yang memuliakan Kristus, and for the purpose of soul winning business, untuk tujuan memenangkan jiwa yang terhilang. Jadi ini baptisan Roh Kudus seperti ini, saudara. Tidak sesederhana dan tidak cuma sebatas baptisan Roh Kudus adalah, oh saya berbahasa roh dan mulai berbahasa doa. Bisa, sangat bisa Anda berbahasa doa, dan itu adalah karunia Roh Kudus. We can talk about it in greater detail later on, but when we talk about the baptism of the Holy Spirit, basically the essential is the God-given power, extraordinary supernatural power, we receive such power for the purpose of Christ exalting ministry and for the purpose of soul winning business. Nah saudara, mari kita lanjut. Kalau saya boleh ulangi Kisah Rasul pasal 2 ayat ke-4 kembali, kalau saya boleh ulangi. Saat kita bicara tentang baptisan Roh Kudus, kita juga mau sentuh suatu aspek di sana adalah tentang kepenuhan Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus. Maksudnya apa? Kalau kita boleh kembali Kisah Rasul 2 ayat ke-4, lalu kita lanjut ayat ke-7, dikatakan all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak, okay, in other tongues as the Spirit enabled them. They asked, aren't all these who are speaking actually Galileans? Dan ayat ke-11b, Kisah Rasul 2 ayat 11b, perhatikan ini. Orang-orang yang berkata, we hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Kami mendengar mereka mendeklarasikan kebesaran Tuhan dalam bahasa yang kita mengerti. Jadi saudara, murid-murid itu dibaptis oleh Roh Kudus, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, manifestasinya mereka berbicara dalam bahasa dan sebagainya, tapi the outcome was obvious. Akhir dari outcome dari baptisan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus di situ adalah begini. They declared the wonders of God and they spoke of the greatness of God.
Ayat 11b itu menjadi summary yang luar biasa. Dikatakan mereka somehow, dan saudara perhatikan, di tengah-tengah kerumunan begitu besar, perhatikan murid Yesus saat itu, mereka untuk mengikut Kristus, nyawa mereka menjadi taruhan. Mereka dikejar-kejar, saudara. Jadi mereka banyak beribadah, mereka itu menghidupi kehidupan mereka itu sangat dalam ketakutan juga, karena mereka di nyawa mereka terancam. Kepemilikan mereka terancam. Jadi saudara bisa bayangkan, di tengah saat Roh Kudus tercurah, di tengah kerumunan begitu banyak Yahudi, mereka mengkhotbahkan message Yesus. Petrus berkhotbah tentang message Yesus di tengah-tengah crowd itu dengan sebuah keberanian yang saya percaya keberanian yang bukan berasal dari cuma kenekatan manusia, saudara, tapi itu datang dari Roh Kudus, the baptism with the Holy Spirit, berikan sebuah kuasa untuk dia bisa bersaksi dengan luar biasa. Nah, saudara, jadi di tengah-tengah kondisi seperti itu, mereka dikatakan begini, they declared the wonders of God. Dalam terjemahan yang lain, they spoke of the greatness of God. They spoke about the gospel. They spoke about Jesus Christ. Jadi, saudara, jadi banyak gereja sebatas menggambarkan kepenuhan Roh Kudus itu adalah berbahasa roh. Dan berbahasa rohnya dalam bahasa doa, atau yang dalam bahasa Yunani disebut dengan senolalia. Bahasa doa, bahasa yang diulang-ulang seperti begitu, saudara. Dan pandangan, glosolalia. Tapi saudara, sebetulnya pandangan ini tidak akurat karena beberapa alasan. Yang pertama, seperti tadi kita sudah bahas, bahwa sebenarnya they began to speak in tongues itu adalah bahasa manusia. Itu sebenarnya adalah senolalia, bukan glosolalia. Dan kedua juga, bahwa the ultimate essential outcome dari mereka dipenuhi Roh Kudus bukan untuk berbahasa roh. Bukan the focus on being filled by the Holy Spirit is not on those foreign languages that suddenly they spoke of, tetapi bicara about the content of what they talk about. Itu bicara tentang konten atau isi dari pesan mereka. Jadi kita tidak boleh fokus hanya sebatas pada manifestasi atau pada karunianya atau pada the accessories mereka berbicara dalam bahasa yang lain, tapi kita harus fokus pada the content, isi pesan yang mereka sampaikan. They declare God's wonders and greatness of God. Jadi saudara, kalau saudara tanya saya, tandanya apa kalau saya dibaptis oleh Roh Kudus? Tandanya apa kalau saya dipenuhi oleh Roh Kudus? Saya mau jawab dengan ini. Kalau saya boleh berikan sebuah definisi di sini. The fullness of Holy Spirit, dipenuhi oleh Roh Kudus, adalah seperti begini. It is an overwhelming experience of God's reality, okay, which overflows and spills over into a passionate ministering, courageous witnessing, bold preaching, and a radical Christ-centered living. Saya ulangi, the fullness of Holy Spirit is an overwhelming experience of God's reality, which overflows, which spills over into a passionate ministering, into a courageous witnessing, into a bold preaching, and a radical Christ-centered living. Bicara tentang sebuah overwhelming experience, bicara tentang pengalaman, pengalaman akan realita Tuhan yang begitu meluap-luap, yang sampai itu saking meluapnya, saudara, itu bentuk nyatanya adalah menghasilkan sebuah semangat Anda melayani dengan gairah, melayani Tuhan, melayani pekerja Tuhan dengan gairah, memberikan Anda kemampuan untuk Anda bisa menjadi saksi Tuhan dengan berani, dengan semangat, dengan tidak dengan gairah, saudara, memampukan Anda untuk Anda bisa mendeklarasikan message Tuhan, the gospel. Anda bisa memberikan, menyampaikan pesan Injil dengan berani, saudara, dengan gamblang, dengan tanpa takut, saudara. Dan juga yang memampukan Anda, karena Anda mengalami meluap-luap pengalaman tentang Tuhan, yang memampukan Anda bisa menghidupi hidup Anda secara radikal yang terpusat pada Kristus. Anda bisa menghidupi hidup Anda yang terpusat pada Kristus secara radikal. Jadi dalam hal ini, I want to talk about this. The fullness of Holy Spirit, basically it transforms your knowledge of God into experience of God. Dari pengetahuan Anda tentang Tuhan, itu tertransform menjadi mengalami pengalaman akan Tuhan. Kalau saya boleh sebut ini, the fullness of Holy Spirit, it translates your deductive certainty of God's reality into experiential reality of God's certainty. Maksudnya apa? Saat kita mencoba
kepenuhan dari Roh Kudus adalah mengubah kita, mendefinisikan Tuhan, realita Tuhan kita definisikan secara logis, secara rasio, okay, deductive certainty. Kita mencoba mendefinisikan atau memahami Tuhan dengan pengertian logika. Itu digeser, diubah menjadi pendefinisian akan Tuhanmu melalui Anda mengalami pribadi Tuhan. The fullness of Holy Spirit, it shifts your logical encounter with God into an affectionate, loving encounter with God. Jadi saudara, disinilah kepenuhan Roh Kudus itu. And with this, with all of this, it comes passion, courage, boldness, zeal. Sebuah gairah mengiring Tuhan, sebuah gairah melayani Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara tanya saya, Anda sudah dibaptis oleh Roh Kudus atau belum? Perhatikan esensinya dan perhatikan tandanya. The ultimate outcome dari orang-orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, pasti Anda, you declare the wonders of God, you speak of the greatest of God. Saat Anda penuh dengan Roh Kudus, pasti Anda sudah mengalami pribadi Tuhan secara overwhelming. It's an overwhelming experience of God's reality which spills over. Ujungnya bentuk tangible yang terlihat adalah passionate ministering, courageous witnessing, bold preaching, a radical Christ-centered living. Jadi gak bisa Anda bilang, saya dibaptis Roh Kudus karena saya sudah berbahasa roh. Hai, tidak sesederhana itu. Anda dibaptis Roh Kudus, pasti yang muncul adalah gairah. Yang pasti muncul adalah radikalitas untuk Anda hidup melayani pekerjaan Tuhan. Radikalitas untuk Anda melayani, memenuhi isi hati Tuhan. Oh ya pasti. Tidak ada orang yang dibaptis Roh Kudus tapi hidupnya tidak bergairah untuk Tuhan. Tidak ada. Tidak ada orang yang dibaptis Roh Kudus tapi hidupnya tidak zealous, tidak passionate, tidak meluap-luap berapi-api untuk Tuhan. Jadi saudara, ukuran berapi-api bukan diukur untuk Anda saat nyanyi Anda loncat-loncat. No, it's nothing about that. Tapi saat Anda bergairah tentang Tuhan adalah saat Anda begini, saat Anda melihat hati Tuhan di sekelilingmu, Anda tidak bisa tinggal diam. Anda somehow you become discontented. Anda menjadi tidak puas, Anda menjadi gundah saat Anda melihat ada pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan. Disitulah Anda muncul sebuah gairah zealous, sebuah berapi-api untuk melayani Tuhan. Jadi saudara, that's how I define the fullness of the Spirit. Dan jadi saudara, kalau saya perhatikan ini antara knowledge, mengubah knowledge menjadi pengalaman, experience. Jadi saudara mungkin bertanya sama saya, jadi knowledge itu salah? No. We have to think about knowledge and experiencing God. It must run together at the same pace. Saudara, saya mau menyatakan begini, banyak orang memiliki pengetahuan akan Tuhan yang dalam, tapi mereka tidak punya pengalaman yang dalam dengan Tuhan. Mereka punya a strong deductive certainty, yang tadi saya sebut, a strong deductive logical certainty of God's reality, but they don't have experiential reality, experiential certainty of God's reality. Banyak orang Kristen punya teologi yang sangat kuat, tapi tidak mengalami pribadi Tuhan dalam hidupnya. Sangat banyak. Dan juga sama, banyak orang yang mengklaim mereka mengalami Tuhan, tapi tidak punya knowledge of God, tidak punya pengertian yang benar akan Tuhan, ujungnya akan melenceng. Jadi saudara, knowledge dan experience, it must run together. Dan saudara, saat kita bicara tentang witness, perhatikan tadi, when the Holy Spirit comes on you, you will receive power to become my witnesses. The basic ingredient from being a witness adalah direct experience. Kunci dasar Anda menjadi saksi Tuhan adalah Anda mengalami secara langsung. Bayangkan ini, kalau ada tindakan kriminal terjadi satu tempat, Anda ada di sana. Anda menjadi witness. Anda bisa ceritakan secara lugas what happens. Karena you see, you feel, you hear, you listen. Anda bisa lihat, dengar, Anda bisa sentuh. Then you become a valid witness. You become a strong witness for that incident. Jadi saudara, menjadi witness, menjadi saksi, tidak cukup cuma sebatas Anda mengerti atau memahami tentang Tuhan. Tidak cukup Anda menjadi saksi hanya sebatas you have knowledge about God. But you must have experience with God. Saya kasih ilustrasi dan analogi, saudara. I've never been to Bali. Quite embarrassing. I'm Indonesian. I've never been in Bali. But think about this. Kalau ada orang nanya saya, how is Bali?
the best that I can do adalah I will describe it with certain facts about Bali. Oh yeah, that's probably about 3 hours flight from Jakarta. The capital is Denpasar. Lots of nice spots there. Kuta, Ubud, and Seminyak, and whatever. You can talk about, lots of nice restaurants there. Oh, beautiful sunset, blah, 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 blah. I can talk about the facts. Oh, yeah, majority adalah orang Hindu, blah, blah, blah. Bandaranya Ngurah Rai, blah, blah, blah. But if I have been there, definitely I can portray it in a more real and tangible way, not at the superficial level. Pasti saya bisa menyampaikan tidak cuma sebatas level superficial atau permukaan. Dan ini menandakan bahwa I'm not a good witness of Bali. Tapi kalau that's the difference there. You know certain facts about something doesn't make you a good witness, doesn't make you a strong witness. In fact, you can't be a witness without experiencing. You can't be a witness. You are not valid. You are not eligible. You are not qualified to become a witness until you actually experience it. You can. When we talk about the becoming the witness of God, it talks more about, it's not enough just about talking about God. It is not enough just about describing about God. You need to portray God in a real way because you experience Him, you encounter Him. He is real. Dan ini yang banyak missing dari gereja Tuhan. Dan seringkali gereja berusaha keras mencoba menghadirkan sebuah pengalaman-pengalaman yang saya sebut begini, pengalaman-pengalaman dengan Tuhan yang asing. Mereka gereja mencoba menghadirkan segala macam teknologi, fasilitas, musik dan sebagainya. They are trying to create that artificial experience with God. But let me tell you, God wants a divine experience between God Himself and yourself. Jadi saudara, kita perlu bagaimana baptisan Roh Kudus diberikan untuk Anda menjadi saksi. Bagaimana Anda menjadi saksi kalau Anda tidak pernah mengalami Tuhan? Mulai hari ini alami Tuhanmu. Alami pribadi Tuhanmu. Haleluya. Dan saudara, saya akan tutup singkat dengan ini. Semua yang kita bicarakan tentu saya akan sambung sedikit dari kita bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus bicara tentang apa, saudara? Amanat agung. Sebenarnya kenaikan Tuhan Yesus adalah it simply passes the baton on accomplishing the work of God on this earth. Dari Yesus disampaikan sekarang, inilah tugasmu. Yesus dulu mengerjakan itu dia sendiri, melayani orang-orang dan sebagainya. Saat dia naik, tugas itu menjadi tugas orang-orang percaya. From one individual, Jesus, the baton has been passed to multitudes of people who are the believers and the lovers of Jesus. Dan saat kita bicara tentang the great commission, amanat agung, go and make disciples. Pergi dan jadilah segala bangsa muridku. Baptize them and teach them to obey everything that Jesus has commanded. Kita bicara tentang memenangkan jiwa. Kita bicara tentang pergi, jadikanlah segala bangsa murid Tuhan. Dan saudara, dengan tugas ini, diperlengkapilah kita dengan Roh Kudus. Dengan tugas ini, dengan amanat agung ini, diperlengkapilah kita dengan kuasa yang datang dari atas. Karena Tuhan tahu kita tidak mampu tanpa Tuhan. Dengan tugas ini, kita dibaptis oleh Roh Kudus. Dan dengan itu, disitulah di ayat ke Matius 28, kalau saya boleh quote di belakang di ayat 20, dikatakan begini, "And surely I am with you always to the very end of the age." Bahwa dalam kita menjalani tugas amanat agung ini, kita butuh kuasa Roh Kudus. Dan dengan itu datanglah penyertaan Tuhan. Datanglah kuasa Tuhan. Jadi saudara, saat kita mengklaim kita adalah pengikut Tuhan, a true Christian, a true follower of Christ, we will never stand idle. Kita tidak mungkin duduk diam setelah kita menerima karya keselamatan. Oke deh, sudah diam. Tidak, kita pasti akan menggeliat. Kita akan tidak bisa tinggal diam saat kita melihat orang-orang sekeliling kita belum diselamatkan. Kita tidak mungkin bisa tinggal diam saat kita melihat pekerjaan Tuhan membutuhkan tenaga, talenta, dan support. Kita tidak bisa tinggal diam, saudara. We cannot
stop talking about God. We cannot stop spreading the gospel. When we actually follow Jesus and we honor his ascension, we embrace his power, we actually embrace the calling, we embrace the duty yang Tuhan sudah kirimkan buat kita, yang Tuhan sudah tinggalkan buat kita. Saya mau sebut seperti begini, we must not lose sight upon hand holding the blind. We must never lose compassion on the spiritually broken people. We must never lose patience on winning the lost souls. We will never lose touch upon serving the weak. We will never lose voice upon spreading the gospel. We will never lose energy upon making people Jesus' disciples. And we will never lose heart upon teaching them about Jesus. Jadi saudara, ini pekerjaan berat dan ini bukan pekerjaan cuma sebatas bukan pekerjaan yang dikerjakan oleh hamba Tuhan saja. Karena kita semua adalah hamba Tuhan sebetulnya. Jadi pekerjaan amanat agung ini adalah amanat yang diberikan kepada setiap orang percaya. Anda dan saya termasuk di dalamnya. Dan saudara, pekerjaan ini pekerjaan yang besar. Gairah itu tidak boleh hilang. Dan firman Tuhan mengatakan saat Anda dibaptis oleh Roh Kudus, saat Roh Kudus turun ke atas kamu, pasti Anda bergerak dengan gairah. Pasti Anda bergerak dengan passion, dengan zeal yang datangnya dari Tuhan, saudara. Dan kita akan dimampukan untuk memenuhi amanat agung, untuk mengerjakan amanat agung, kalau kita dibaptis oleh Roh Kudus. The empowerment that comes from the Holy Spirit. Oleh sebab itu, mari saudara, hari ini saya berdoa buat setiap daripada kita, buat Roh Kudus turun dalam kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus membaptis kita, turun di dalam kehidupan kita, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan semangat yang sifatnya ilahi. Kalau saya boleh ulangi tadi, saudara, sebuah definisi tentang, kalau saya boleh sebut begini, fullness of the Holy Spirit. It talks about an overwhelming experience of God's reality, which spills over, which overflows into a passionate ministering, into a courageous witnessing, into a bold preaching, into a radical Christ-centered living. Mari saudara kita tutup dalam doa. Terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan kami kembali Tuhan belajar firman Tuhan. Kami tahu janjimu Tuhan, yang Tuhan sudah genapi, bahwa Tuhan saat engkau naik ke surga, engkau mengirim Roh Penolong, engkau mengirim Roh Penghibur, engkau mengirim Roh Kudus untuk hidup bergerak dalam kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohonkan hari ini dari rumah masing-masing Tuhan, dimanapun kami berada, hamba-Mu berdoa, Tuhan turun atas kehidupan setiap daripada kami jemaat-Mu. Kami butuh untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Kami butuh untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kami tahu saat kami dipenuhi oleh Roh Kudus, kami tahu Tuhan, semua untuk for the purpose of your work, hanya untuk tujuan melayani pekerjaan Tuhan, melayani hati Tuhan. Mari oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa. I pray for every single person who is listening to this message right now, Lord. I pray for the baptism of the Holy Spirit is upon us. I pray so that we can receive that extraordinary spiritual power, Tuhan, supernatural power, God-given power upon us, Lord. We can receive it by faith, and as you come upon us, Lord, so that we can serve you with the power from God, so that we can serve other people with the power that comes from on high. Dan Tuhan, aku berdoa, I pray for everyone, for every single believer, for every single church, so that we can move by the initiation of the Holy Spirit. I pray, Lord, for the churches so that we are not attempting to create a strange movement of the Holy Spirit. I pray for us, Lord, to only move when the Holy Spirit initiates it. We only move when the Holy Spirit suddenly visits us, when the Holy Spirit suddenly moves, God. I pray for the revival, a true, genuine, fresh wave of revival that begins from the Holy Spirit. Terima kasih, Tuhan. Pray for everyone, every believer to be filled with the Holy Spirit so that we can have such overwhelming experience of God's reality that spills over, that overflows into that passionate ministering, into that courageous witnessing, into that bold preaching, into a radical Christ-centered living. Thank you, Jesus. Hamba-Mu terbatas, tapi hamba berdoa, Tuhan,
roh Tuhan yang tidak terbatas hadir dan berkuasa dan urapi, membaptis kami, penuhi kehidupan kami umat percaya. Saat kami dipenuhi oleh Roh Kudus, kami tahu kami pasti punya gairah. Kami pasti punya semangat dalam mengiring Tuhan. Kami punya gairah kecintaan dalam mengiring Tuhan Yesus. Kami punya gairah untuk kami Tuhan melayani isi hati Tuhan, pekerjaan Tuhan. Kami punya gairah untuk kami berkorban buat sekeliling kami. Kami punya gairah untuk menyentuh banyak kehidupan orang lain. Kami punya gairah Tuhan untuk memenangkan jiwa. Kami punya gairah untuk menjadi saksi buat Tuhan. Kami punya gairah untuk membawa dunia ini kepada Tuhan. Thank you Jesus, berkati dan sertai setiap umat-Mu Tuhan. Roh Kudus, Roh Penolong itu Tuhan, hadir dalam setiap hidup kami, menuntun dan berjalan dalam kehidupan kami. Thank you Jesus, we are glorifying you and we are exalting you above all else. In the name of Jesus, we have prayed. Hallelujah. Amen. Thank you everybody. Happy Sunday everyone, and God bless you all. Always keep winning. Shalom City Gate, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa berjumpa kembali pada siang pagi siang hari ini. Kita bersama-bersama bisa menikmati ibadah online, bisa menikmati siraman firman Tuhan. Saya bersyukur bahwa hari ini masih bisa bersama saudara. Saya menemukan saudara baik-baik saja dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Saya cuma mau update tentang pengumpulan dana COVID-19, bahwa sampai hari ini kita telah, CityGate telah mengumpulkan 7.500 yang itu merupakan uluran tangan saudara semua untuk bisa menolong jemaat-jemaat yang ada di sini. Jadi dari dana sebesar 7.500 itu sudah sebesar $5.000 yang tersalurkan untuk sahabat-sahabat, untuk teman-teman jemaat-jemaat CityGate, dan juga hamba-hamba Tuhan di Indonesia yang terimbas secara finansial karena adanya COVID-19 ini. Saya juga mau beri pengumuman hari Selasa. Hari Selasa kita masih akan ada pendalaman Alkitab bersama Pastor Wigan jam 7 malam. Jadi hari Selasa jam 7 malam dicatat bahwa kita masih akan ada Bible study bersama Pastor Wigan. Jadi jangan telat, jangan terlambat, bahwa kita akan mulai jam 7 tepat untuk menikmati berkat Tuhan. Hari Rabu, sekarang kita juga ada hari Rabu jam 8 malam, kita akan ada acara ngobrol-ngobrol bersama, kongko-kongko bareng. Jadi topik tema acara ini adalah Light Talk. Jadi ini akan ada pembicaraan tentang banyak hal. Tapi hari Rabu jam 8 nanti stay tune aja di sosial media platform CityGate. Pesan terakhir dari saya sebelum kita tutup ibadah ini. Kita semua merasakan bahwa belakangan ini Australia sudah begitu diberkati dengan adanya masalah kesehatan yang sudah begitu improve di Australia ini. Sekarang mulai tanggal 1 Juni, mulai Senin nanti, besok kita bisa merasakan relax sedikit dari restriction yang selama 1-2 bulan ini kita rasakan. Tapi saya mau ajak saudara semua melihat berkat Tuhan bukan apa saja yang terlihat baik, tapi lihat berkat Tuhan dari apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa pandemik ini. Jadi terus terus dekat dengan Tuhan, terus mencari wajah Tuhan, terus betul-betul mengenal Tuhan supaya kita bisa menangkap hatinya, kita bisa merasakan apa yang mau Tuhan kerjakan melalui diri kita. Okay? God bless semuanya, sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap sehat, tetap waspada semuanya. Thank you, see you.